Air mata anak pawang hujan Mandalika tumpah saat sholat. Tak tahan ibunya dihujat, disebut memalukan sampai disuruh tobat. Wah, 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 Rara Istiani Wulandari pawang hujan MotoGP Mandalika menjadi sorotan publik. Namun aksinya saat itu juga menuai beragam hujatan dari warganet. Ternyata anak Rara juga menyaksikan aksi ibunya yang sedang beraksi menghalau hujan dengan berkeliling di sirkuit Mandalika pada minggu kemarin. Reaksi anak laki-laki dari Rara ini lantas menjadi viral di media sosial. Hal itu karena anak Rara menangis membaca komentar para warganet yang menghujat ibunya. Reaksinya yang viral itu diunggah oleh akun Instagram @elambigosip pada Senin kemarin. Anaknya sampai netizen air mata karena melihat komentar netizen. Tulis keterangan video dikutip dari suara.com pada Senin 21 Maret 2022. Aksi Rara yang berkeliling di sirkuit Mandalika saat berusaha mengendalikan hujan deras sebelum dilaksanakannya balapan itu sontak menjadi sorotan dunia. Namun, warganet pun banyak yang menghujat Rara, bahkan disebut memalukan sampai menyuruh Rara untuk tobat. Membaca komentar-komentar tidak mengenakan tentang ibunya, anak Rara tidak habis pikir dan menangis. Anak Rara ini juga sempat berkata apakah salah jika ibunya menjadi pawang hujan. Kasihan lihat anaknya nangis dari tadi lihat ibundanya dihujat netizen Indonesia, tulis keterangan. Sempat ngomong emang salah jadi pawang hujan, lanjutnya. Pada awalnya, ia terharu saat ibunya bisa bekerja profesional bahkan menjadi sorotan dunia. Air mata anak Rara pawang hujan Mandalika ini sampai tumpah saat dirinya menunaikan ibadah sholat. Sebelumnya, anak Rara juga terlihat sumringah menonton video saat ibundanya beraksi dan ditonton oleh para pembalap MotoGP saat itu. Bahkan, ia terlihat sangat bangga dengan aksi ibunya yang membawa mangkuk emas beserta tongkat kecil yang diputarkan sambil berjalan di sirkuit. Ternyata, Rara mengatakan kepada sang anak bahwa pekerjaan itu adalah tugas negara. Namun, tangisnya menjadi pecah saat membaca komentar-komentar warganet Indonesia yang malah menghujat aksi ibunya di sirkuit Mandalika. Video saat anak Rara menangis karena membaca beragam hinaan terhadap Rara itu langsung menuai atensi warganet. Gak usah peduliin deh, ibumu keren, kita bangga karena MotoGP sukses digelar di Indonesia dan semoga kontraknya panjang, tulis salah seorang warganet. Toh juga hujannya berhenti, yang nyinyir gak tahu budaya, lihat positive thinking aja susah, ujar warganet. Ya Allah, maha benar netizen, kenapa gak bisa menghargai profesi orang lain? Kalau gak suka tinggal skip aja kok, susah menghujat, hanya akan menambah dosa. Oh, pawang hujan banyak dipakai orang hajatan juga biar acaranya lancar nggak kacau karena hujan, komentar warganet. Tetap semangat Bu Rara, semua pekerjaan ada resikonya, biarkan saja tidak usah dimasukkan hati, ujar warganet menyemangati. See you in the next video, jangan lupa like and subscribe ya.